Hujan ngecerek anu karandapan salila tilu poe katompernakeun ngalantarankeun lamping panahan wangunan sakola rempag anu pernahna di Desa Baginda Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang poe Senin pasosore. Dinamprona warga di sabudeuna ngarasa leuwang lantaran eta wangunan sakola teh dierong bakal rubrub. Lamping panahan wangunan SD Peusar anu jangkungna 8 meter di Desa Baginda, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, rempag tur tangurugan lahan di handapeunana poe Senin pasosore. Eta musibah teh karandapan satu tas hujan ngecerek salila tilu poe di wewengkon Kabupaten Sumedang. Taneuh pangurugan tina eta lamping teh nyaeur jalan di handapeunana. Warga di sabudeureunana ngarasa leuwang dumeh eta wangunan sakola dierong bakal rugrug samangsa-mangsa terutama tak bahaya keur siswana. Sekarang musim hujan, terus-terusan hujan kan ini bisa ngebahayakan orang lain. Sajeroning kitu pihak Dinas Pendidikan anu nitenan ka eta leuweuk kedal janji bakal ngalakonan panitenan jero tilu poe nu bakal datang. Kukituna pikeun saheulaan tacan aya relokasi kagiatan dialajar di eta SD Negeri Peusar Baginda. Untuk pemindahan sekolah akan kita lihat dalam 1-2 hari sekarang. Nah, kalau memang kondisinya sangat tidak memungkinkan dengan longsoran ini, kami pun akan memikirkan itu. Ya, memikirkan itu untuk pengamanan sekolah. Tetapi seandainya hasil pemantau 1-2 hari ke depan, nah kondisi sekolah ini masih dimungkinkan untuk dilaksanakan proses belajar mengajar, mungkin proses belajar mengajar akan dilakukan di sini. Intinya bahwa untuk pemindahan relokasi sementara siswa dan siswi akan dilihat dalam waktu 1-2 hari ke depan. Warga miharep aya tindakan anu gasik ti pamarentah Kabupaten Sumedang patalijeng taneuh pangurugan anu meus-meus ngagerus buruan wangunan eta sakolaan. Diki Guntara, Bandung TV.